gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan, kalian dan juga keluarga kalian ya, selalunya and be safe. So, saya baru belanja tadi dan sekarang lagi istirahat sebentar. Terus saya mau persiapkan untuk masak nanti sore, yaitu saya akan bikin white chili. Chili itu makanan khas Amerika yang biasa dimasak dengan menggunakan can tomato yang dalam can ya. Terus ada bean, kidney bean atau black bean gitu. Berhubung hari ini saya mau bikin white chili, nggak pakai tomato, berarti warnanya putih, chili putih gitu ya. Bukan chili itu bukan cabe ya. Itu selain chili itu khas Amerika gitu, namanya gitu. Nah itu saya akan supnya saya mau bikin dengan cream cheese. Nah itu memutihkan warnanya ya. Terus saya akan tambahkan sayur-sayuran seperti jagung, terus bawang besar gitu, apalagi bell pepper, sayuran gitu. Soalnya ini vegetarian gitu. Kalau chili khasnya itu, chili ada berbagai macam macam-macam gitu ya. Yaitu ada memakai beef, daging gitu yang sudah ditumbuk gitu. Dan itu rasanya sangat enak dan saya sangat suka sekali. Soalnya waktu di sekolah gitu ya, biasa ibu-ibu tuh yang khusus buat chili ini yang dari orang ibu Amerika gitu waktu di sekolah mereka. Kan untuk membawa makanan yang khas mereka sendiri gitu. Nah, kita bawa chili. Nah, chili kita bawa dengan potnya sekalian ke sana. Terus dia bilang, "Oh, enak banget ini. Gimana caranya?" gitu. Tapi kan vegetarian gitu, bukan dari daging. Bisa juga pakai tempe. Saya pernah juga bikin pakai tempe, itu sangat enak dan sangat sehat. Terutamanya karena saya suka kacang-kacangan, atau bisa memakai pasta gitu. Soalnya ini anak-anak nggak tahu nanti mau makan nggak, soalnya saya memasukin pasta dan suruh mereka makan. Terus bahan-bahannya langsung saja, we have paprika, we have carrot, ada onion, garlic, dan pasta, this kind of pasta. Saya memakai ini pasta ya, margarita, untuk sup nanti. Terus ada cream cheese, sweet corn, ada bean, this kind of bean. Terus ada stock. Saya akan potong semua and stir fry them and I'll chop everything and combine. With oil, minyak, oil ya. Garlic, bawang putih, bawang merah, kita masukkan wortel, terus paprika, stock.